Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Sabtu, ya, saya rencana mau taksi online. Ya, saya sudah daftar di Grab, di Maxim, dan di Gokar. Nah, kira-kira di hari Sabtu ini apakah gacor ya, saya nggak mau ngejar insentif tapi saya mau mengalir aja ya, apapun itu rezeki yang diberikan akan saya ambil. Nah, saya akan menerangkan ke kalian nanti ya, yang biasanya bekerja di kantoran dan sekarang kalian nge-grab, apa saja yang dirasakan, apa saja kendalanya, ya mungkin nanti di video berikutnya akan saya informasikan. Nah, sebelum kita berangkat dulu ya, kita berdoa bismillah semoga lancar rezeki kali ini ya. Kita aktifkan dulu GrabCar, GoPartner dan Maxim ya. Kita mengaktifkan pertama di Grab, kita aktifkan dulu ya. Mungkin verifikasi muka ya, selfie. Jangan lupa maskernya disiapkan. Verifikasi dulu. Deklarasi kesehatan. Oke. Pakai masker. Deklarasi kesehatan. Oke, udah. Oke, lalu order turbonya kita aktifkan. Kita aktifkan. Oke, Grab udah aktif. GoCar sekarang. Vermook. Mulai Vermook. Protokol kesehatan. Oke. Mulai verifikasi masker. Oh, verifikasinya gagal. Si wajah Anda, coba lagi. Gimana ini error ya? Oke, ini udah aktif. Jangan lupa autobidnya dihidupkan. Lalu yang berikutnya adalah ini ya, Maxim ya. Oke, kasih ini pelanggan pertama nggak nyapusku. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu kira-kira berapa menit ini dapat order. Oke. Jadi sudah dapat nih order pertama. Cepet banget ya. Ya. Udah dapat di bedahan, emang rumah saya di bedahan, lalu menurunkan pintu masuk Fakultas Matematika UI Margonda ya. Tarifnya itu 75.000. Alhamdulillah, kita kerjakan. Oke. Penjemputannya sih deket ya, 900 meter, 4 menit, kita gasken ya, mudah-mudahan hari ini target 500 ribu hari Sabtu ini, mudah-mudahan sih tercapai. Lagi. Udah ya, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke Fakultas UI ya? Iya. Oh, kuliah mbak di sana? Atau lagi ini? Ada Olimpiade. Oh, Olimpiade ya? Matematika ya? Atau apa?
geografi. Oh, geografi ya, pinter nih mbaknya nih. Termuter di BSD seharian. Waduh, alhamdulillah, gacor. Ini mau nyemput di restoran pagi sore, meriang nih restorannya. Sorry ya, nggak semuanya di videoin karena masih kagok lah, masih bingung ya, pegang-pegang. Ya, sorry ya, kebablasan. Kita pikir di sini. Ya, kita. Ya, ya, silakan. Sorry, sorry. Kita ke stasiun ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Makasih ya. Iya, makasih sama-sama. Sini Bu ya. Kita udah nunggu di sana. Oh, WA. Ya udah enggak apa-apa, Bu. Kita ayo, muter ayo. Lagi. Ya enggak apa. Muter aja, panekin dulu. Nah, nanti kita muterin. Halo. Orang di panggilnya bapaknya nengokan. Enggak kedengeran. Ada musik. Ya, silakan, silakan. Kita ke arah sana ya, Bu ya. Iya. Ya, oke, siap. Pak, pakai ini aja lah, jangan pakai AC. Oh, enggak pakai AC nih. Hmm. Iya, Pak, orang hamil itu. Oh, orang hamil. Oke, siap. Nah, udah hamil rese. Bang, makan doang. Ini kita ajak kamu dibayar. Ini rapanya nih, aku harus bayar. Oh, ada ini mobil yang tutup dulu. Dek, bangun, Dek. Ini siapa, Malin? Ditinggalin. Gue kira kamu orang membayar gue nyetai baik. Yang terakhir keluar. Ternyata saya terakhir. Aduh, apa? Iya, Bu. 57. Buletin aja kali lah. Iya, Bu. Buletin aja. Satu dulu ya. Jadi udah selesai nge-grabnya, sekarang jam 7:30. Lumayan, dari jam 6 sampai jam 7:30. Trip yang dilaluin 197 kilo. Ya, 197 kilo dengan range bensinnya 1 kilonya itu 1 liternya 12 kilo. Penghasilannya berapa, Bang? Di grab pertama. Aduh. Oke ya, kita lihat ya. Untuk penghasilan ya. Penghasilan grab pertama kita lihat dulu deh ya dari grab. Ya. Dari grab pendapatan 132.800, kalkulator mana nih? Kalkulator. Kalkulator. 132 berapa tuh? 800 ini Grab ditambah gokarnya 399.500 399.500 ditambah maksim maksim 53.816 totalnya 585.000 ya, 585.000 hampir 600.000, tapi ini alhamdulillah ya, perdana nge-grab. Dipotong bensin tadi, kurangin bensin 200.000, enggak ya, bensinnya berapa ya di sini tadi ya, ya 200.000 lah ya. 200.000 masih sisa nih, tadi saya isi aja 200.000. Ya 200.000
dikurangin makan tadi 20.000, bersih 365.000. Nah, gimana? Apakah emang segini hasilnya untuk perdana nge-grab di Jakarta, rumah saya di Depok ya, hari Sabtu juga ini ya, dapat hampir 600.000. tadi udah sampai rumah, masuk ke mana tadi ya, ke daerah Bogor, 160.000. aduh, udah gak saya ambil tadi, lupa saya matiin, tiba-tiba masuk tuh gokarnya 160.000, karena semua apa namanya, semua arah pulangnya udah saya pakai ya, di Gojek sudah pakai, di Grab sudah pakai. Nanti saya sampai Bogor gak bisa pulang lagi ke rumah, dan juga ini juga jam 7:30 lah, capek, mungkin besok-besok lagi lah ya nge-grab. Alhamdulillah untuk rezeki kali ini ya Cop, itu aja mungkin pengalamannya. Mohon maaf kurang sempurna videonya, karena ini adalah vlog pertama di taksi online. Oke Sob, itu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.